Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Dan teman-teman, di sini saya mau memberikan informasi sekaligus memberikan tutorial bagaimana sih cara mengaktifkan kembali super wallpaper. Sebelumnya di MIUI 12.5 kita bisa menggunakan super wallpaper ya, ataupun kita bisa menggunakan wallpaper super lah, sama aja kalau dibolak-balik ya. Itu yang ada Earth, Mars, Saturnus, kemudian juga ada geometri ya, itu keren banget. Dan di sini saya berhasil install ya dan bekerja dengan baik di Poco X3 NFC, teman-teman. Nah, ini bukan wallpaper biasa, ini wallpaper super, teman-teman. Dan ini saya pakai yang Mars ya. Kita coba lihat. Tuh. Wih, mantap kan? Nah, ini bisa, teman-teman. Dan ini kita bisa gunakan semuanya. Yang mountain, yang gunung itu, kemudian Saturnus, bumi, dan juga Mars, teman-teman. Itu bisa, dan juga geometri ya. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali, teman-teman, caranya ya. Oke, saya sudah mencari beberapa aplikasi memang ya, wallpaper super itu agak susah dapatnya, teman-teman. Dan akhirnya di sini saya menemukan dan bisa diinstal di Poco X3 NFC. Dan di sini ada Redmi Note 11 dan juga ada Poco X3 Pro. Kita akan coba nanti install di device ini karena belum saya coba install, teman-teman. Dan di sini saya baru uji tes, uji coba itu di Poco X3 NFC dan ternyata bisa, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini untuk di Poco F3, di Poco F3 saya juga itu bisa, dan ini saya sudah pakai yang mountain, teman-teman. Nah, kalau di Poco F3 ini karena sudah menggunakan layar AMOLED, jadi si super wallpaper ini tuh bisa masuk ke always on display-nya. Contoh di sini, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke always on display-nya ya untuk super wallpaper-nya. Kalau kita coba buka seperti ini, teman-teman. Wih, mantap ya. Ini saya pakai yang mountain nih. Ini karena posisinya sekarang malam hari, jadi menyesuaikan, teman-teman. Kalau malam hari tuh ya seperti ini, gelap, berbintang. Jadi malam hari ini keren banget kalau super wallpaper. Ini juga sama, Mars juga gelap nih. Kalau misalkan siang hari ini warna merah, nggak warna gelap seperti ini, teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan pagi dan malam gitu kan, keadaan nyata, teman-teman. Ini keren sih ya. Oke. Nah, di sini ketika saya coba cek, teman-teman ya, untuk aplikasi wallpaper supernya, ternyata memang nggak ada yang pas. Nah, jadi di sini sebetulnya cuman kita install aja wallpaper aplikasi ya, wallpaper super aplikasinya. Dan di sini saya sudah menemukan, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download aja ya, saya akan simpan linknya di deskripsi, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba lihat nanti ya di Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 11 ini bisa atau tidak dipasang super wallpaper, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu versi super wallpaper yang terpasang, teman-teman ya, di Redmi Note 11 dan juga di Poco X3 Pro. Oke. Nah, di sini untuk di bagian aplikasinya, wallpapernya itu adalah versi Alpha 2.6.549. Ini sudah paling terbaru. Kemarin ini kita sudah update ke MIUI 13.0.2 untuk Redmi Note 11 ini. Dan ya, ternyata kita tidak bisa uninstall update dan ini sudah versi terbaru. Nah, nanti kita akan coba update ke versi terbarunya lagi, teman-teman ya. Kita coba lihat nanti ya. Oke, untuk di Poco X3 Pro ya, di Poco X3 Pro ini untuk versi wallpapernya dia di versi 5.2.1 ya, 5.2.1, dan di sini tidak bisa kita hapus atau ini sudah paling terbaru untuk wallpapernya. Nah, bagaimana cara mengakses wallpaper ini, teman-teman? Langsung saja akses di sini ya, ketikkan wall seperti ini, nanti ada di paling bawah. Jadi teman-teman dicek dulu versinya, versi berapa gitu kan, untuk super wallpapernya. Dan kalau saya coba lihat, karena untuk di Poco F3 itu sudah otomatis bisa, teman-teman ya, setelah update kemarin ini ke MIUI 13.0.5 ini sudah kebuka kembali. Sebelumnya ini nggak ada, di MIUI sebelumnya nggak ada untuk wallpaper super, kalau nggak salah saya ya, kalau nggak salah itu nggak ada di sini. Nah, ini nggak ada, sekarang udah ada, teman-teman. Dan kita bisa pasang nih ya untuk super wallpapernya seperti itu ya.
Oke. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk versi daripada wallpapernya, kita coba lihat dulu di sini ya. Ini belum kebuka kayaknya. Langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasi, kalau aplikasi dan wallpaper. Nah, ini tuh ya. Nah, ini versinya Alpha 2.6.546. Jadi ini versinya di bawah versi yang punyanya si Redmi Note 11. Nah, berarti nanti kita install di Redmi Note 11 ini dengan versi yang lebih tinggi, teman-teman, untuk aplikasi wallpapernya. Nah, saya kebetulan sudah menemukan dan kita coba install nanti ya. Seperti itu. Kalau di Poco X3 Pro ini bisa menggunakan aplikasi yang ini ya. Cuman saya nggak nemu nih untuk aplikasi versi 5.4.6 ini, karena di sini dia itu di versi 5.2.1, teman-teman ya. Jadi ini di bawah yang Poco F3 seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita coba install untuk aplikasinya ya, teman-teman. Di sini kita coba lihat dulu di Redmi Note 11, kita coba install aja secara langsung di sini untuk aplikasinya. Aplikasinya sudah saya simpan di sini. Nah, Super Wallpaper ini untuk khusus Redmi ya. Di sini untuk Redmi 551 ya. Oke, langsung aja di sini kita install. Kita update aja teman-teman ya. Ini pasti bisa terinstall. Kita coba lihat. Nah, oke. Okay. Sini langsung ke versi ini 551. Oke, okay, ini kita klik buka ya. Klik buka aja nggak apa-apa seperti ini. Kita back dan kita bersihkan recent aplikasinya. Seperti itu. Kemudian di sini langsung kita masuk ke dalam wallpaper ataupun ke dalam aplikasi tema ya. Dan di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi tema versi terbaru ya. Sama di Redmi Note 11, kemudian di Poco X3 Pro, Poco F3 dan juga di Poco X3 NFC saya itu menggunakan versi tema terbaru. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang di sini ke wallpaper. Nah, sekarang wallpaper Super sudah ada, teman-teman. Sebelumnya ini kagak ada di Redmi Note 11. Coba teman-teman di sini yang belum diinstalkan aplikasi wallpaper ini, pasti belum ada Super Wallpaper-nya di HP-nya, teman-teman. Coba aja dicek ya yang Redmi Note 11 nih. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat. Nah, ini dia. Dan di sini kita perlu perbaharui ya, ataupun kita perlu download terlebih dahulu untuk tema-temanya ataupun Super Wallpaper-nya di dalam HP-nya tentunya, karena ini cukup besar teman-teman file-filenya ya, sekitar kurang lebih 170 MB-an lah. Oke, di sini kita langsung saja download seperti ini, teman-teman. Ini kita perbarui, biarkan dulu ini semuanya sampai beres ya. Dan di sini kita langsung saja coba tes di Poco X3 Pro, teman-teman. Oke, langsung aja kita back. Ini kita coba lihat dulu masuk ke dalam tema ya. Nih, kita masuk ke dalam tema seperti ini, ke bagian sini, dan kita ke wallpaper. Nah, dia kagak ada Super Wallpaper ya, tidak ada di sini. Oke, langsung aja di sini kita coba install lagi dengan aplikasi yang sama, dan di sini khusus Poco ya. Ini ada Poco 551. Langsung aja kita install aja aplikasinya, langsung kita update seperti ini, teman-teman ya. Oke, pastikan aplikasinya yang ini ya. Oke, karena sudah sesuai ini, teman-teman, dengan MIUI-nya juga sudah sesuai. Oke, langsung aja kita seperti tadi, kita klik buka seperti ini dan kita back aja. Kita keluarkan semua daripada recent aplikasi seperti ini. Selanjutnya di sini kita cubit dan kita coba lihat masuk ke dalam wallpaper ya, seperti ini, teman-teman. Masuk ke dalam wallpaper lagi, dan di sini teman-teman bisa langsung saja kita lihat, dan ternyata sekarang sudah ada Super Wallpaper atau wallpaper Super, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kita coba klik. Dan ini dia. Oke, kita langsung saja download semuanya ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sekarang di sini sudah bisa terinstall atau bisa kita gunakan lagi Super Wallpaper. Sebelumnya sudah nggak bisa ya. Terakhir itu dulu di MIUI 12.5 kalau nggak salah tuh ya, di 12.5, dan ternyata bisa. Oke, nanti kita coba review ya, teman-teman ya. Ini untuk si Redmi Note 11 dan juga si Poco X3 Pro untuk tema Super Wallpaper-nya. Nah, di sini kita coba lihat dulu aja jenis-jenis Super Wallpaper-nya, teman-teman ya, yang sudah terinstall di Poco F3 saya. Langsung masuk ke tema sini, kita coba lihat ya, teman-teman.
Nanti kita coba ya di reviewnya ini di channel Wahyu Zekta. Saya akan coba bahas untuk si super wallpaper ini. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke sini dan super wallpaper. Nah, teman-teman di sini nanti tuh akan install lagi seperti ini. Jadi ini seperti tidak stabil, tapi nggak apa-apa sih. Tapi bisa dipakai, teman-teman, bisa dipakai seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba. Ini kita tadi menggunakan yang ini ya, dan kita coba gunakan yang geometri. Ini kita update aja, teman-teman, seperti ini nggak apa-apa, dan sedang menginstal. Oke, sudah terinstal, memindai dulu dan sudah bisa ya. Kita back dan kita coba pakai, dan ini modelnya seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui kalau geometri ini berat, teman-teman, tapi kalau di Poco F3 ini lancar. Tuh, ini jadi lebih bagus banget tampilannya. Nah, ini kita terapkan, berhasil diterapkan. Kita back dan sekarang sudah menggunakan geometri. Ini yang favorit saya sih. Beuh, keren teman-teman ya, dikombinasikan dengan tema yang ini. Mantap ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya di sini bagaimana cara install ataupun bagaimana cara aktifkan kembali untuk si super wallpaper. Teman-teman perlu diingat di sini ya, untuk aplikasi temanya itu usahakan aplikasi tema terbaru. Nah, aplikasi tema terbaru itu di sini adalah versi yang ini, teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Sini kita coba tema. Nah, ini dia. Temanya versi 2.1.1.7. Ini sudah yang terbaru, teman-teman. Seperti ini ya, dan terbaru stabil tentunya global. Pakainya yang ini ya. Kalau misalkan ingin aktif untuk super wallpapernya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum update, nanti saya akan simpan aplikasinya juga untuk aplikasi tema ini di deskripsi seperti biasa, teman-teman ya. Oke, dan untuk passwordnya ini simple banget ya, passwordnya sudah saya sebut barusan. Oke, dan kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, nanti saya akan simpan yang tanpa password juga ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Di next video di channel Wahyu Zekta, nanti saya akan coba review di Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 11 ini terkait super wallpapernya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.